Sabtu besok nih tanggal 28 Pengabdi Pesta volume 3. Kembali lagi ya, yang kita mau aim sebenarnya bukan cuma profit, tapi juga kita mau balikin lagi kejayaannya Fairground. Kita mau coba lagi gabung, kita kolaborasi, bikin event bareng. Kita satuin Halloween kostum party kita nih, Pengabdi Pesta volume 3 tahun ini, dengan harapan semua traffic tuh datang lagi kemari, ngerasain lagi, oh iya, seru lagi nih. Ternyata Zoo seru, Lucy seru, apa, Mr. Bixi seru, Lime juga pasti seru gitu kan. Jadi kita mau aim lagi punya. Nah terus, untuk talent, kemarin udah pada jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk si Lucy, kita akan pakai area indoor-outdoor. Di indoornya ada Dysphoria Facilia, ada Ham & Jam, ada Remy sama Naro, ya kan? Outdoornya kita taro Hydro Poplo, Kelontak Sun, sama Hobi Heru, ya kan? Nah, kita geser ke Zoo juga ada Sandro, DJ dari Portugal. Terus juga ada teman-teman dari Zoo juga nih, acara-acaranya. Nah, terus kita ke Lime. Di Lime ada Yuan Dewan. Nah, terus di Mr. Bitsy kita akhirnya balikin ke habitatnya si Mr. Bitsy nih, di mana itu tempatnya area untuk singalong. Situ kita taruh Bang Bird sama Cheers for Heels, komunitas cewek-cewek. Terus ada Rio Picasono sama Marlo. Terus malamnya ada Emo Night ya. Ya, so far sih gitu. Sampai ketemu di hari H. Mudah-mudahan acaranya lancar, semua hotel rame, yang beli tiket makin gila, ya kita semua makin mantep lah kerjasamanya ke depan. Nah, jadi makanya nanti gue butuh setiap outlet ini ngirim satu orang untuk yang reservasi. Di situ gunanya, iya. Jadi semua tamu-tamu meja kalian itu ntar masuk di ketemu orang PSA nih, ngasih lihat nih. Oh, kita reservasi dari Zoo, diarahin tuh ke boxnya Zoo. Nanti dari orang Zoo ini akan ngasih nih, sama siapa nih? Oh, Julius gitu, misalnya 15 packs, kasih 15, centangin. Karena mesti pakai gelang, kalau nggak bisa masuk, iya kan? Sama tadi titik yang dari Randy, biar bagaimanapun juga ini kan acara kita sama-sama. Nah, kita juga nggak mau saling ada ketersinggungan antara outlet, apalagi kaitan dengan PBJ dan lain-lain. Tolong diinfo ke kita, kalau memang ada yang kurang, nanti ke Randy. Supaya bapak-bapak TFA ini bertugas dengan sebagaimana mestinya. Karena dari saya pesannya, semua yang masuk ke dalam outlet harus bergelang, apapun alasannya. Kita menghindari hal-hal yang nanti ada ketersinggungan, lebih baik diinfoin dari awal. Oke, kalau nggak ada apa lagi, kita doa ya, semoga acaranya lancar. Objektif semua teman-teman tetap ramai, selesai bagus, supaya gerakannya ramai lagi gitu. Semua sehat, nggak ada yang sakit. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Pengabdi Pesta! Pengabdi! Kalau enggak malah justru ini kegeserin kesini lagi. Enggak. Kalau ininya gini. Kita soalnya cukup, kalau suka banyak banget dong kalau foto-foto kiri kanan. Ini di satu, ini satu. Persiapannya kalau dari sisi produksi harusnya sudah 70% ya. Ini bisa dilihat nanti dari gate-nya. Ini proses bentar lagi jadi. Jadi ini area untuk kita masuk nanti nih. Terus nanti ada lightingnya juga di sini. Nah ini untuk area yang kita bagi dua. Semua yang masuk sini nih kebayang semuanya udah pakai kostum tuh. Jadi nanti area sini semuanya area yang berkostum. Dari situ nanti dia bisa tuker gelang di tiket box kita. Dari situ baru mereka bisa party di semua tempat yang ada di sini. Ada 4 tempat, ada Lucy in the Sky, ada Zoo, ada Lime, sama ada Mr. Lucy. Nah, rundown-nya juga udah ada. So far on schedule semua sih. Jadi kita akan buka nanti jam 7 malam. Jam
7 malam udah mulai bisa datang, udah mulai bisa masuk ke dalam. Kira-kira 2 jam lagi harus udah beres, udah bisa kita kerjain. Halo. Wah, ini salah satu festival yang kita sama-sama buat dan setiap tahunnya selalu happening karena Pengabdi Pesta ini mempunyai ribuan konten, ya kan? Paling banyak dibanding festival-festival lain. Kenapa? Karena setiap yang hadir, penonton yang hadir itu adalah konten itu sendiri. Karena kita konsisten setiap tahun itu pengen buat hal different experience. Jadi harapannya tahun ini kita akan banyak menemukan artis-artis KW, malah bisa jadi artis-artis dunia sendiri gitu kan, yang akan hadir di event Pengabdi Pesta. Edisi 3 tahun ini lebih seru ya, karena yang partisipasi lebih banyak. Sekarang kita ada Lucy in the Sky, ada Mr. Bitsy, ada Zoo sama Lime. Jadi kita mengambil tema tuh Movie Mayhem, supaya orang tuh ngelihat Halloween tuh bukan masalah pesta serem-sereman, tapi lebih ke pesta kostum, seperti yang tema yang diusung oleh Pengabdi Pesta sendiri. Jadi kita pengen bikin orang ketika ke fairground itu ngalamin 4 tempat beda itu kayak lagi masuk set film gitu. Jadi ada berbagai genre beda-beda di setiap tempat. Kita senang banget nih buat ikutan Pengabdi Pesta di tahun ini yang ketiga ya. Harapannya sih semoga fairgrounds bisa balik lagi kayak dulu, ramai banget. Terus malam ini harusnya ya yang pakai kostum itu bakal dapat surprise tertentu ya. Ya seneng banget karena benar-benar bisa berkontribusi ya dengan adanya si Pengabdi Pesta ini yang volume ketiga yang selama ini Lucy aja yang mengerjakannya. Terus sekarang kita bisa shouldering di compound fairground ini gitu. Alhamdulillah sangat seru sekali kita bisa berpartisipasi lagi di Pengabdi Pesta. Semoga fairground bangkit kembali seperti dulu lagi. Pengabdi Pesta keren. Pengabdi Pesta keren. Pengabdi Pesta keren. Pengabdi Festival rock and roll lah. Kita jalankan setiap tahunnya pasti ada cerita-cerita seru di balik pesta ini, tapi berdasarkan pengalaman yang kemarin, walaupun seseru apapun ceritanya, endingnya pecah. Amin. Mudah-mudahan tahun ini kita juga sama pecah, juga lebih pecah dari tahun lalu. Amin. Dong, semangat dong. Hidup tiga. Sekali lagi terima kasih buat kerja keras teman-teman dari Lucy, dari NLE, dari teman-teman yang lain juga untuk supportnya. Dan ini pecah rekor sih sebenarnya ya, persiapannya hanya hamin 10 kita akhirnya berjalan ya, setelah hamin 2 ya katanya. Katanya 2. Lebih mendadak lagi, hari jadi hari. Harusnya lebih kuat lagi jantungnya. Ini luar biasa teman-teman bisa mewujudkan semua ide kreatif dan konsep Pengabdi Pesta yang memang sudah berjalan selama 3 tahun. Sebelum kita mulai potong tumpeng, mari kita berdoa dulu. Semoga acara malam ini lancar. Semua juga tadi sudah kita brief, sudah kita persiapan dengan maksimal. Apapun yang terjadi, kita harus tetap melayani tamu kita dengan baik dan tetap happy dan tetap party. Yeah. Berdoa menurut percayaan masing-masing, mulai. Pengabdi Pesta! Party! Halloween party goers with me Mona Salsa, welcome to Pengabdi Pesta volume 3 Movie Mayhem. Yes guys, Pengabdi Pesta adalah festival kostum dan dansa pertama di Indonesia loh. Dari volume 1, kedua dan ketiga semua tiket sold out. Kali ini kita ada di 4 tempat loh, ada di Lucy in the Sky, Mr. Bitsy, Zoo dan juga Limelight Bar. Acara ini didukung oleh Vibe Sampurna dan juga Splendor Kostum. Penasaran kan sama Pengabdi Pesta volume 3? Check it out.
Thank you.